saya ya. Satu hari setelah dekret itu keluar, orang-orang tetap masih kumpul di pinggir danau dan jalur hijau. Jujur ya, gue kalau jadi pemerintah Itali, gue tembak-tembakin itu. Bener, Iya kesel sih. banget, kesel banget. Sampai Iya, di komune kita kan setempat. kayak begitu tuh ditembakin orang sampai akhirnya Iya. mereka baru bener-bener bisa tertib. Iya. Jadi satu hari setelah dekret itu keluar, setelah di Milan itu malamnya kaos, orang tetap masih masih gablek nih, masih gablek gitu sampai kelurahan Limone itu menutup paksa dan memohon kita semua untuk tinggal di rumah, ya. Ini di sini di kampung gua masih 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 belum ada yang terinfeksi, belum ada yang terinfeksi. Jadi ada orang dari provinsi utara Italia sendiri kan di sini banyak ya orang-orang yang dikategorikan mampu, jadi punya rumah 2, 3, atau 4 gitu. Jadi dia punya misalnya punya rumah utama di Milan, ada di mana lagi. Nah mereka tuh pulang kampung, tetap pulang kampung, kan gila. Temen Gila gue ada gitu di loh. Kan gila. mereka tinggal di Milan, sekarang mereka ada di kampung, tapi nggak tahu di kampungnya di mana. Ada loh masuk Nah, ke Italia. itu makanya gue bilang kalau gue jadi pemerintah Italia, gue tembak. Dia dari Milan sekarang sekeluarga pindah ke kampung, tinggal di kampung udah Nah, beberapa hari ini. terus setelah dekret itu keluar, baru satu hari kemudian pemerintah membuat sanksi hukum. Jadi misalnya lo mau bayar denda, tapi lo tetap punya catatan kriminal, lo membahayakan kesehatan bersama. Atau kurungan 3 bulan. Ya, di situ orang mulai pada tertib. Ya, orang mulai pada tertib. Tapi di kota lain yang gue denger ya, di kota sebelah, itu orang tetap masih jalan-jalan gitu. Tadinya nih seputaran Riva del Garda kan kecil banget ya. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 kelurahan. Kita masih dinyatakan 0 orang yang terinfeksi. Nah, itu tadi gue bilang kenapa orang-orang di provinsi lain pada pulang dan kita yang dinyatakan zona hijau jadi juga terkena. Jadi ini sudah hampir seluruh kota di Italia dinyatakan terinfeksi. Dan ini kesaksian dari guru taekwondo anak gua dan satu sahabat gua yang bekerja di rumah sakit. Mereka mau pipis, mereka mau makan, itu harus tunggu sip selama 24 jam. Oh my God. Kenapa gue nangis berhari-hari? Apa ya maksudnya? Pemerintah tuh tidak tidak menyuruh lo melakukan apa-apa gitu loh. Pemerintah hanya hanya meminta kita semua untuk tinggal di rumah seperti apa yang sudah dilakukan Wuhan, Cina, untuk menurunkan orang-orang yang sudah terkena infeksi gitu loh. Sedangkan tim medis dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan di sini kepolisian, karabineri, dan tim SAR juga ikut membantu. Jadi ketika kita udah terinfeksi, mereka lah yang menjemput dengan ambulans gitu. Gue sampai speechless gitu dalam artian, kok mereka nggak mikir gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu mereka riskan. Dan mereka harus pulang ke rumah yang perempuan ya, untuk kasih makan anaknya, untuk kasih makan suaminya, sementara mereka punya hutang pekerjaan harus balik ke rumah sakit gitu loh. Dan temen gue juga cerita, ini suster, kebetulan dia suster senior, itu gue sampai merinding ya, temen-temen yang kerja, apa namanya, di sekitaran Lombardia, Milan, dan sekitarnya itu, mereka tuh pakai masker, dan apa apa baju yang sangat panas gitu loh dan sampai berbekas berbekas di muka. Lo bisa bayangkan betapa tersiksanya mereka gitu dan apa ya bisa dibayangkan kalau perempuan yang sedang mens itu seperti apa untuk ganti aja susah, untuk pipis, untuk makan tuh susah gitu. Dan apa ya, gue sampai berhari-hari, Tuhan, gimana sih, maksudnya sorry to say ya, Italia itu negara maju gitu loh, kok kenapa sih cara pikirnya seperti itu gitu? Gua aja yang bukan pendatang, gua mencintai loh Italia. Kenapa kalian orang Italia sendiri tidak mencintai gitu loh? Tidak punya solidaritas, tidak punya toleransi. Toh pemerintah tidak meminta apapun dengan kalian. Cuma
tinggal di rumah. Gue speechless waktu temen gue dan guru taekwondo anak gue mengirimkan pesan bersuara lewat WhatsApp. Sampai nangis memohon dengan kita semua untuk tinggal di rumah. Sampai nangis, karena mereka juga gak tahu udah harus berbuat apa. Sementara yang meninggal itu sudah bukan puluhan lagi, tapi ratusan orang. Dan bisa dibayangkan, ada satu kasus di sini ya. Jadi bapak ini usianya masih muda, sekitar 60 something, itu harus operasi jantung. Ya, karena semua dokter, semua ruang itu dikerahkan dan memang fokus untuk corona. Bapak ini tunggu 3 hari. Oh my god. Terus meninggal, Vera. Lo bisa bayangkan itu. Dan orang-orang yang meninggal dengan corona itu mereka berangkat ke pemakaman sendiri. Tidak ada satupun pihak keluarga yang ikut. Dan itu sudah militer yang mengantarkan. Dan kita pun sekarang kalau mau keluar rumah itu harus ada form tertulis yang menyatakan kita keluar rumah hanya untuk membeli logistik. Karena di sini setiap 1 jam sekali, 30 menit lah, itu ada tim SAR yang lewat dengan toa meminta kita untuk berdiam diri di rumah. Udah betul-betul kayak perang. Udah betul-betul kayak perang. Kenapa gue berhari-hari nangis gitu? Karena bisa dibayangkan kan, orang yang udah di ruang isolasi terus akhirnya meninggal dan keluarga tidak ada yang mengantar. Bisa dibayangkan. Dan semua koridor rumah sakit sampai parkiran di rumah sakit itu sudah difungsikan dengan tenda darurat untuk merawat orang yang sakit. Sementara orang yang sakit di sini bukan hanya dengan corona. Ada penyakit-penyakit keras lainnya. Dan gue angkat jempol dengan Cina. Itu mereka bukan cuma mendatangkan tim medis dan obat-obatan, tapi banyak banget video dari anak-anak Cina, dari orang tua yang memberikan support kepada kita. Forza Italia artinya bangkit Italia, itu udah cukup banget buat kami ya. Kita pun dengan tetangga di sini, ya kalau gue kebetulan tinggal di apartemen ya, jadi nggak tetangga berdekatan, kita hanya melambaikan tangan atau sekedar menanyakan kabar gitu, itu sudah amat sangat menguatkan kita gitu loh. Sebetulnya Italia itu sudah mengalami karantina hampir 1 bulan ini, tapi setelah dikrit kedua itu 6 hari atau 7 hari lah, gue udah lupa karena memang gue udah dari awal bulan udah nggak keluar rumah gitu. Jadi memang ya udah bener-bener menaati peraturan pemerintah. Dan lurah di sini juga memberikan appreciate untuk kita di Riva del Garda, orang-orangnya cukup bekerja sama dan kasarnya punya solidaritas tinggi dan bisa digolongkan kita patuh gitu. Karena memang pemerintah dari awal Maret itu sudah meminta kita untuk berdiam diri di rumah dan melakukan jarak minimal 1 meter dengan orang lain ketika kita sedang membeli kebutuhan logistik, obat-obatan atau lain sebagainya. Dan itu memang sudah dijalankan dengan di kota gua ya. Kalau di kota lain gua tidak tahu gitu. Sebentar, Vergo nyalain lampu dulu, gelap.